Kawan-kawan kita dalam Facebook, ada yang miskin, ada yang tak pernah masuk restoran. Hari-hari nasi bungkus ya. Tengok, Allahu Akbar, ikan bakar lagi, sotong goreng lagi. Telio tak telio dia? Ha, kita telah membuat satu benda yang tidak baik. Jangan duk tunjuk. Makan apa-apa tak tunjuk. Ha, ini dah. Makan apa? Nasi goreng pun tunjuk. Eh, apa benda lagi tu? Habis benda tunjuk belakang. Jadi, bila kita makan sedap, bungkus buat balik kepada anak-anak kat rumah. Ini tak, dia makan sedap dia. Ya. Tak lampir sebut pula tu, bini tengok. Aduh, orang tua ni. Makan seorang-seorang tak balik. Yang ketujuh, seorang suami hendaklah mempelajari hukum hakam yang berkait dengan masalah haid. Ini tak, masalah haid, telefon ustaz ke tu. Ustaz, isteri saya ni banyak hari ni, macam mana? Itu yang dia tanya. Ya. Dia tak tanya masalah nak salat ke tidak. Saya masa mengajar kitab haid dulu di sebuah masjid. Orang lelaki ramai mengaji kitab mustiqah hadis. Sampai bak haid kata nak belajar ke tak bak ni. Dia kata ustaz tak payah bak ni. Ini bak orang lain. Haid kata sedap dia ni. Kenapa? Dia kata tak payahlah. Kita kan tak ada haid dengan nifas ni. Orang lelaki ni. Saya pun cerita dengan dia. Kalau isteri merajuk macam mana? Pergi dekat dia, saya tak boleh salat. Jadi, kalau kita tahu haid dengan nifas ni, haid ni, kita tahu haid ni paling lama 15 hari je. Jadi dia boleh merajuk tak lebih daripada 15 hari. Lepas 5 hari kalau kata haid lagi, tak ada dah. Mau tipu aku ni. Lepas pada tu nak belajar pula dah. Berat sungguh. Jadi suami adalah mempelajari hukum hakam yang berkait dengan masalah haid. Melalui ilmu tersebut, dia mengetahui bagaimana bentuk pergaulan dengan isteri yang berada dalam keadaan haid. Jadi setakat mana yang dilarangkan, yang dibenarkan. Suami juga bertanggungjawab mengajar akidah yang betul kepada isterinya dan menghilangkan sebarang bentuk bid'ah dari bersarang di lubuk hatinya. Ha, ini tanggungjawab suami. Ajar betul-betul pada isteri iman kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kadang-kadang kita baik. Isteri hari-hari pergi rumah Tok Bomo. Pergi rumah Tok Bomo. Bomo yang sihir ni lah. Yang Bomo pun nak beli ubat gatal, tak ada masalah. Mana perbuatan percaya kepada Bomo, dukun. Nabi kata pergi rumah orang yang tahu tukang tilik ni. Sudah tidak diterima salat 40 hari. Kalau dia percaya, fasaddaqhu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad, orang ini telah kufur dengan Quran yang diturun pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ajar isteri, tanya dia, bagaimana? Kalau nak awak balik pelik-pelik dekat dapur tu, ada ramu kalau dia panggil apa? Ni, ala-ala nak main bakar kemian apa tu? Acik baik-baik. Ini usaha akidah main lagu ni. Begitu juga hukum hakam berkenaan dengan salat, haid dan istihadah. Istihadah ni darah penyakit. Darah yang penyakit. Contohnya, masalah jika darah haid perempuan berhenti sebelum masuk waktu maghrib sekadar tempoh satu rakaat, dia hendaklah mengqadakan sembahyang asar dan juga zuhur. Maknanya, lagi 5 minit nak maghrib, haid dia tamat. Maka asar dia kena salat kan? Dan dia kena qada sekali dengan zuhur. Begitu juga, jika haidnya berhenti sekadar tempoh satu rakaat sebelum subuh, dia hendaklah mengqadakan sembahyang isyak dan maghrib. Kebanyakan wanita tidak mengambil berat dalam hal ini. Nombor satu di bawah kata, terdapat perbincangan terperinci di kalangan ulama mengenainya. Saya dah tengok kitab fiqah. Jadi saya pun tak hurai panjang lah. Ustaz Yunus dah mengajar apa fiqah. Yang kelapan, apabila seorang suami mempunyai beberapa orang isteri, dia adalah berlaku adil di antara mereka. Adil dalam giliran bermalam dan pemberian nafkah. Bagi malam dia sama, nafkah sama. Bukannya dalam masalah kasih sayang dan persetubuhan. Ini kena tengok waktu lah juga. Ini kerana perkara tersebut adalah di luar kawalan dan kemampuannya. Sekiranya mahu membawa salah seorang daripada mereka untuk menemaninya ketika bermusafir, dia hendaklah membuat undian. Siapa yang memenangi undian tersebut, dialah yang akan menemaninya. Jadi kalau dia pergi dah, baru ni undi kena dia dah pergi Jakarta. Bulan depan undi kena dia juga. Kita tukar orang lain lah pula. Mau pergi dah kan baru ni. Kena dia pula pandang undi dia ni. Nah, ya. Bukan semestinya undi tu maksudnya. Asal kena dia kat pergi. Tengok tempat lah pula. Yang ke 8, yang ke 9, nusyuz. Nusyuz ni isteri yang derhaka. Sekiranya isteri nusyuz, derhaka kepada suami, tak taat, tak ikut peraturan, apa yang kita nak buat?
Suami hendaklah membimbing, mengajar dan memaksanya supaya taat. Jangan guna kuasa sangatlah. Walau bagaimanapun, dia adalah dilakukan secara peringkat-peringkat, didahului dengan nasihat dan amaran. Ada seorang suami, bini dia cemburu kuat sangat. Selamat pagi sikit dia kocim itu. Dia pun tulis surat siap-siap. Tulis hadis. Nabi kata mana-mana perempuan yang tidur seorang dia, suami tidur seorang, dalam keadaan marah, orang perempuan yang akan tidur dimurkai oleh Allah sampai subuh. Setiap kali dia balik ketuk pintu tak jawab, dia ambil kertas ni, dia masuk buah pintu letak dia. Dia ketuk lagi nak suruh kawan tu baca hadis. Akhir sekali buka pintu lah, dia kata akhir. Kena hadis. Letih lah, tiada malam duk main tulis hadis gini. Jadi, sekiranya tidak berubah, dia boleh memulaunya dari tempat tidur dengan cara membelakangkan isterinya ketika tidur atau tidur di tempat berasingan. Ini daripada Al-Quran sudah ada. Begitu juga memulaunya daripada bercakap dalam tempoh kurang daripada 3 hari. Tak payah cakap, SMS ya. Sekiranya tidak berkesan, dia adalah memukulnya dengan pukulan yang tidak melukakan, iaitu jangan menyebabkan badannya berdarah dan memukul mukanya. Ini peratus, tengok keadaan lah. Kalau kita cuek sikit, dia pergi mahkamah dah. Suami saya pukul. Saya dengar satu kes, orang mari nak bersuluh, nak berdamai depan saya. Dia kata, ustaz, dia pukul saya. Dia kata suami dia, berah mana mempukul dia? Alah, ini anak jari gini ya tunjuk muka dia. Dia kata, pukul dah. Dia kata, waktu sayang dulu, berah pada tu lagi, tak apa dia kata. Hari ni jadi lagu ni. Macam-macam orang perempuan. Yang ke 10. 10 lagi dah. Ada ketika berjima. Sunat melakukannya dengan membaca bismillah. Bismillah tu sebelum apa-apa lagi lah. Dan berpaling dari arah kiblat. Jadi katil tu kena susun betul-betul. Dia adalah menutup dirinya dan isterinya dengan selimut agar tidak berjima dalam keadaan bertelanjang yang dilihat oleh para malaikat. Dimulakan dengan senda gurauan dulu. Biar ada mukaddimah dulu. Pelukan dan ciuman. Sebahagian ulama menggalakkannya pada hari Jumaat. Hari Jumaat pagi kita ini tak cuti. Apabila suami telah merasa puas, dia hendaklah menunggu sehingga isteri juga merasa puas. Kerana kepuasan si isteri mungkin sedikit terlewat. Tadi saya sebut dah, di akhir kuliah tadi, hadis Abdullah bin Salam tanya Nabi. Kau tak dengar tadi? Salah satu tanda Nabi ni Nabi, dia tanya, apakah tanda permulaan kiamat? Apakah awal makanan penduduk syurga? Soalan yang ketiga dia, bagaimana anak sekali ikut mak, sekali ikut bapa? Mana keluar yang pertama, muka macam ayah. Keluar yang kedua, muka macam mak. Macam mana? Dengar ada tadi kan? Tak payah cerita lah. Kena ulang balik. Ulang ke? Nabi jawab, iza sabaka ma'ur rajulu. Apabila suami sudah dulu, maka anak rupa macam ayah. Bila isteri sudah dulu, anak ikut mak. Abdullah bin Salam kata, ashadu annaka Rasulullah, aku saksi, muni Rasulullah. Nah, jadi kita nak tahu siapa dia hebat. Balik ni, kumpul semua anak, tengok muka siapa. Kalau ayah dulu, hebat dia tu. Kenal hari ni dah. Itu dah hadis. Hadis Abdullah bin Salam. Seorang isteri yang berada dalam keadaan haid, hendaklah memakai kain sarung yang menutupi antara dua punggung hingga kedua lututnya ketika suami mahu berseronok dengannya. Apakah seluar pendek kat rumah. Dan tidak harus suami menyentuh isterinya dalam keadaan haid ataupun pada duburnya. Sesiapa yang mahu menyentuh isterinya buat kali kedua, ini tajuk lain. Sesiapa yang mahu mengulangi kali yang kedua, dia hendaklah membasuh kemaluannya terlebih dahulu dan berwudu. Tak tinggal satu dalam bahan. Nampaknya L18 juga ni. Antara adab ketika berjunub ialah tidak mencukur rambut atau bulu dan tidak memotong kuku serta mengeluarkan darah. Maknanya bagi orang dalam keadaan ni, jangan duk kerak. Manakala al-azlu. Apa dia makna azlu ni? Iaitu memancurkan air di luar rahim, tidak dalam rahim isterinya, adalah perkara yang harus. Perkara harus yang makruh. Sebab asal orang kahwin tu nak anak. Mu pergi letak di tempat lain tu kenapa? Ya, tapi walau macam mana, atas keperluan. Mana kalau perlu benda ni, al-azlu ni, diharuskan. Tapi satu benda yang makruh.
Baiklah yang seterusnya, yang ke-11, adab-adab bersalin, adab-adab dapat anak, adabul wiladah. Ada 6 perkara. Yang pertama, tidak terlalu gembira mendapat anak lelaki dan bersedih jika dapat anak perempuan. Ha, jangan. Allah, perempuan pula dah. Yang nampak kecewa. Itu perangai orang jahiliah. Kerana, ini kerana tidak tahu. Kita tidak tahu sama ada yang mana satu kan yang lebih baik kepada kedua. Ada kalanya dapat anak lelaki. Anak perempuan lebih baik. Taat, lebih salihah, lebih baik, lebih patuh pada ibu bapa, kan? Jadi kita tak tahu. Hak mana satu yang lebih? Orang jahiliah tak. Dia kira anak laki-laki ni boleh buat koli. Boleh cari harta, boleh. Itu perangai sebab dia. Yang kedua, melaungkan azan pada telinga anaknya setelah dilahirkan. Tengok, dia tulis di bawah ni. Sunat melaungkan azan pada telinga kanan anak yang baru lahirkan dan iqamat pada telinga kirinya sama ada anak lelaki atau perempuan. Ini tambahan daripada muhak penterjemah. Dalam kitab yang asal ni, tidak sebut, cuma yang ada dalam riwayat itu Nabi kita azan saja kepada tidak ada iqamat. Yang ketiga, menamakan dengan nama yang baik. Dalam hadis riwayat Muslim ada menyebut inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dikasihi dan disukai oleh Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman. Ada lagi yang mengatakan nama-nama yang ada abdu kat situ. Sebutlah apa nama pun. Sesiapa yang punya nama yang tidak baik, dia digalakkan menukarkannya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menukar banyak nama para sahabat. Jadi kita tengoklah Nabi tukar nama. Makruh meletakkan nama Aflah. Aflah mana orang yang paling berjaya. Kita beri nama budak tu, tak tahu lagi dia berjaya ke tak. Nafi', orang yang beri manfaat. Yasar, orang yang senang. Rabah, orang yang untung. Dan Barakah. Jadi, di bawah ada terjemahan nama-nama. Jadi, nama-nama ini makruh sebab menunjukkan kepada tazkiyah. Apalagi kalau kita buh nama anak kita. Jadi, kita buh nama-nama yang baik. Ini tak timbul lagi isu nama anak jin. Gabondo tak ada sini. Ada pula nama anak jin. Ya. Kau tak kenal nama anak jin. Anak jin. Ini kerana bimbang akan dipermainkan dengan kata-kata. Orang akan kata, bila kata aflah, aflah. Orang yang paling bahagia, orang yang paling berjaya. Orang akan kata, betul ke dia berjaya? SPM pun tak lepas. Ha, jadi permainan. Sama juga bila orang duduk dalam rumah kita. Contohnya, letak nama Islam. Ada setengah orang, anak dia nama Islam. Anak dia nama Iman. Anak nama apa yang menunjukkan benda tu ada. Orang kata, Iman. Dia kata, Iman tak ada. Kalau Iman tak ada dalam rumah tu, ada apa? Itu. Tapi bukan benda ni benda haram. Cuma disebut dalam kitab ni, nama-nama kadang-kadang yang menunjukkan kepada satu benda, bila kita nafikan, jadi masalah. Macam ni, nafik, orang beri manfaat. Jadi orang tanya, betul kalau dia ni beri manfaat? Kalau dia nakal macam mana? Ha. Tak apalah, carilah nama-nama yang baik. Yang pentingnya jangan nama yang menunjukkan kepada nama-nama syaitan, nama-nama yang derhaka kepada Allah. Nama Fir'aun contohnya. Ada dekat Masjid Quba Madinah. Saya pun di mana saya terkejut nama dia. Fir'aun. Klinik Fir'aun. Bangga. Bukan orang Mesir, dia bangga Fir'aun. Dia kata, entah Fir'aun? Ayuh, dia kata Fir'aun. Sebab Fir'aun bagi dia satu jawatan. Jawatan raja pada masa itu Fir'aun. Jadi kalau kita ni tak tahu bila sebut Fir'aun dalam kepala otak orang Melayu ni, Fir'aun tu Fir'aun jahat tu lah. Lawan Nabi Musa. Sama juga setengah-setengah orang ni, dia pun nama keturunan. Macam Nabi ada salah seorang daripada mak pada Ibrahim tu nama Maria, kan? Maria Qibtiyah. Nak pun nama Maria tak apa, tapi kalau pun nama Qibtiyah, Qibtiyah nama kabilah, kabilah Qibtiyah di Mesir. Hari ni pun buat Qibtiyah, banyakkan orang Kristian. Pun buat Kristian. Jadi bila kita buat Maria Qibtiyah, orang Arab terkejut. Eish, leis Qibtiyah. Qibtiyah tu nama kabilah. Nah, jadi jangan ada buh nama-nama kabilah. Macam kita nak buh nama mak menyusu Nabi, Halimah. Lawa kan Halimah. Tapi kenapa kita buh Sa'diyah? Sa'diyah tu nama kampung dia.
Nah, banyak dah cerita hari ni. Kita buat tajuk lain lah, memilih nama anak-anak ni kan. Baiklah. Yang kedua, tidak melakukan akikah dengan menyembelih dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan seekor kambing untuk anak perempuan. Jadi naknya sembelih akikah ni pada hari yang ketujuh, bukan hari cuti raya Cina. Ni tak, dia tak sembelih akikah. Akikah nak sembelih hari raya Cina, hari Kristian, apa kena mana anak kita lahir dengan dengan raya perayaan orang lain. Oh, dia kata ustaz, hari ni hari kerja ustaz. Takkanlah tak boleh ambil cuti. Dapat anak. Gembira tak gembira dengan kelahiran anak? Kau tak gembira? Ambil cuti lagi tu jo. Semelih akikah untuk dia. Tak nak buat jamuan pun tak apa. Isteri. Bagi sedekah. Daging tu. Tak nak buat jamuan. Tapi biar ada kita rasa menyambut kedatangan. Kalau ayah tak sambut anak mari, jangan haraplah anak nak sambut pula. Nak hormat pada orang tua dia nanti. Yang ketiga, mentahnikkan. Yang ni belah mulut dengan sebiji tamar atau manisan. Mana ambil tamar, letak. Cuma kena ingatlah, saya bagi peringatan ni. Tahnik zaman kita hari ni, biasanya kita akan serah belah mulut ni kepada ustaz-ustaz. Tutup lebah kita. Dia pun ambil tamar, lenyek dalam mulut dia. Ada dalam kitab ni. Ambil tamar, letak, ambil air di langit, bagi kepada budak tu. Zaman dulu saya kata, boleh. Zaman tutup guru kita, penuh mulut dengan zikir, dengan nasihat. Tapi zaman kita hari ni banyak jugalah ustaz-ustaz standard kita jugalah. Banyak buah, banyak cakap hal orang. Banyak dumaki orang. Setengah ustaz isap rokok pula. Lepas rokok, ambil orang tamar, tak mulut masuk. Budak ni umur 7 tahun cari rokok dia mabuk. Mabuk rokok. Tak payahlah. Ambil air dia sendiri, bismillah. Ambil tamar tu, letak dengan air zam-zam, bagi dalam mulut dia, cukup madai dah. Tengok ustaz juga standard. Kalau ustaz rokok, jangan sekali-kali. Suruh dia tahnik anak kita. Habis masuk merokok. Budak tu ketagih candu. Belum masuk sekolah lagi. Mahal orang risau rokok kita. Yang ketiga, yang keempat, berkhatan. Khatan ni sepatutnya dibuat dalam masa umur 40 tu khatan. Ni tunggu besar dah bagi dah. Besar, dia nak kahwin dah setengah tu. Baru khatan lah. Kalau kita khitan anak ni daripada kecil, banyak menyelesaikan masalah. Biar-biar orang Melayu yang sensitif ni. Anak saya, oleh kerana lahir di Madinah, empat orang laki-laki tu. Lahir Madinah. Semua kita khitan masa kecil. Tak ada masalah. Jadi, bila besar tu, pergi masjid orang tanya, budak ni macam mana? Tak sunat? Kata, buka seluar tu. Saya kena halau kan sekali hari tu, cerita dah. Kena halau daripada masjid sebab saya bawa masuk anak dalam dalam Dewan Salat. Biasa Dewan Salat Malaysia dia akan tulis, budak 4 tahun tak pernah masuk Dewan Salat. Kanak-kanak duduk di saf belakang. Budak pun bayi kat belakang dah. Saya bawa masuk. Dia halau, dia kata putus sah. Kata sebab apa? Tak sunat. Kata buka seluar dia tu. Hai, tak sunat. Jadi kalau sunat awal ni, yang pertama menyelesaikan masalah budak tu. Yang kedua, tak sakit. Kejap ya. Petang nanti tak ada apa-apa dah. Sekali dia kencing dalam pampers dia tu, air kencing itulah yang jadi ubat dia. Tak payah pergi cari apa-apa ubat lainnya. Cuba buat. Mana ada doktor-doktor pakar yang ada ni, buka klinik kita, sunat anak-anak yang baru lahir ni. Yang baru nak lahir anak tu, siap awal-awal lagi nak pergi sunat. Yang ke berapa dah tu? 12 dah. Yang ke-12, antara perkara yang berkait dengan perkahwinan ialah talak. Ya Allah, nas'alullah salamah. Masalah perceraian. Ia adalah perkara harus yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Benda harus tapi Tuhan tak suka. Tengok nombor 5 di bawah, dia kata hadis abghadul halal ila at-talaq. Hadis perkara halal yang paling dibenci salah ayat merupakan hadis ta'if. Hadis ini lemah dari segi sanadnya. Makruh kepada seorang suami terburu-buru dalam menceraikan isterinya yang tidak berdosa. Dan tidak harus bagi seorang isteri mendesak suaminya supaya menceraikannya. Sebab waktu tu, waktu berkelahi tu macam-macam lah terjadi kan. Sekiranya mahu bercerai, dia adalah mengambil kira 4 perkara. Ha, tengok, ini nasihat ni lengkap lah dalam kitab kita ni. Yang pertama, menceraikannya dalam keadaan suci dan belum disetubuhi pada waktu suci tersebut. Maknanya isteri berkelahi dengan suami. Nak cerai, sekarang dalam haid, tunggu dulu.
sehingga tamat haid dia, bila suci daripada haid, dan jangan sentuh dia, cerai pada waktu itu. Itu dipanggil cerai, cara yang dibenarkan. Ini bagi mengelakkan isterinya beriddah dalam tempoh yang panjang. Yang kedua, menceraikannya dengan talak satu supaya boleh rujuk semula jika dia menyesal. Hari ni tak main satu dah. Kalau kelari je, ni selalu. Pergi, tiga selalu bagi. Lepas tu dia cari ustaz macam mana nak suruh jadi satu. Habis. Kat Malaysia ni ada satu ya, tiga jadi satu. Satu negeri, saya tak nak cerita lagi lah. Kalau ada kes yang tertentu, telefon kita senyap-senyap. Yang ketiga, berlemah lembut dalam perkara yang berkait dengan talak dengan memberikan sesuatu yang boleh menghiburkan untuk merawat kedukaannya. Di riwayat mana kalau berlaku perceraian sungguhlah, tak boleh nak mengelak dah. Penyakit ni sudah orang panggil tak ada jalan lagi. Maka diriwayatkan daripada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma bahawa beliau telah menceraikan isterinya dan memberi kepadanya 10,000 dirham. Isterinya berkata, harta benda yang sedikit daripada kekasih yang telah berpisah daripadaku. Allahu akbar. Mata'un qalil min habibin mufariq. 10,000 ni sikit lah. Tapi abang tu lebih mahal lagi. Tapi nak macam mana dah berpisah kan? Kita kalau bercerai dengan isteri, abuk pun tak nak bagi dah. Yang keempat, tidak mendedahkan rahsia isterinya. Jangan duduk dedah lagi. Tulis dalam Facebook lagi. Siapa nak ambil bekas janda aku? Perangai gini-gini. Tak payah. Tak perlu. Dalam hadis sahih, riwayat Muslim menyebut yang bermaksud, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah seorang suami memuaskan nafsunya dengan isterinya dan begitulah juga sebaliknya. Tetapi selepas itu dia menyebar-nyebarkan rahsia isterinya. Itu bagus. Kita kadang-kadang, dia suami isteri ni, dia tak sesuai dua orang ni. Macam pokok juga. Pokok kita tanam di sini, tak subur. Tapi bila kita pindah dia, begitu duduk di tempat lain, boleh jadi dia berbuah balik. Kita tengok dua orang ni berkelahi daripada awal kahwin sampai sudah. Kan? Bila dia bercerai, boleh suami lain, baik pula dua tu. Maknanya asal isteri tu baik. Cuma perangai dua orang ni, semuanya kalau elektrik tu, yang wayang merah berlaku. Negatif apa dia panggil? Hak merah pelakon. Mana asyik nak meletup ya? Teruk lagi, kerap marah dulu. Boleh jadi dia boleh suami lain yang tak ada mulut. Dia marah pun, senyum. Nak kata apa? Baiklah dua tu. Ini asyik nak lawan ya. Diriwayatkan bahawa ketika seorang yang saleh mahu menceraikan isterinya, dia telah ditanya, apakah yang mengelirukan kamu terhadap dirimu? Dia berkata, seorang yang berakal tidak akan mendedahkan rahsia. Orang tanya, masalah apa awak dengan bini awak ni? Dia kata, orang berakal tak ada rahsia pada orang. Apabila menceraikannya, dia ditanya pula, kenapa kamu menceraikannya? Jawabnya, apa kena-mengena antara aku dengan perempuan yang bukan lagi menjadi milik? Sedap dia. Selesai masalah dah. Dia tu bukan bini aku lagi. Aku tak boleh cakap lagi hal dia. Mungkin tanya dia sendirilah. Allahu Akbar. Semua penjelasan di atas 12 perkara tadi berkait dengan tanggungjawab suami, kita berpindah pula kepada tanggungjawab isteri. Antaranya ialah seperti berikut. Yang pertama, daripada Umamah katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau jaza li ahadin an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata tasjudu li zaujiha." Kalaulah seorang itu diharuskan sujud pada seorang yang lain, nescaya aku perintahkan seorang isteri supaya sujud kepada suaminya. Jadi hadis ini riwayat Tirmizi, sanadnya sahih. Ini menggambarkan betapa besarnya tanggungjawab isteri terhadap suaminya. Sebab suami dia saja yang boleh beri perkara yang orang lain tak boleh beri. Terdapat banyak hadis berkenaan dengannya yang menunjukkan betapa tanggungjawab isteri terhadap suami adalah perkara yang sangat besar dan dititik beratkan. Terdapat banyak hak suami yang wajib ditunaikan oleh isteri. Antara yang terpenting ialah dua perkara. Tak banyak tanggungjawab isteri. Yang pertama, menutup dan memelihara dirinya. Jaga diri dia, jangan suruh orang lain tengok. Saya jumpa seorang suami, dia tak bagi isteri dia tutup aurat. Saya cakap, kenapa? Kita nak nasihat dia, isteri nak tutup aurat, dia suruh saya nasihat suami.
Dia kata, ustaz, saya suka tengok bini-bini orang, biar orang tengok bini saya juga. Orang kata, cerdik punya tu lelaki lagu ni. Nasib baiklah, kata mu ni. Tak bagi. Tak pernah isteri suka tengok. Dia kata, saya nak tengok macam saya tengok orang lain, saya nak tengok bini dia macam tu juga. Kata, tak ada agak. Kita doa lah. Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia. Yang kedua, bersifat qana'ah, iaitulah berpada dengan apa yang ada. Ini kebiasaan para isteri ulama salaf. Apabila seorang suami di kalangan mereka mahu keluar dari rumahnya, isterinya akan berkata, orang-orang dulu, jauhkan diri kamu daripada mendapatkan hasil yang haram. Abang, jangan ambil saham-saham yang tak patut syariah tu. Sesungguhnya kami boleh bersabar kerana lapar, tetapi kami tidak dapat bersabar menanggung azab api neraka. Ada isteri lagu ni? Ke lagu mana? Abang, ejah aku mana pun. Saya tak nak lagi kerusi ni. Oh, dekat suami, dekat lompat sana sini dah. Akhir kali jumpa jati haram. Jadi tak. Isteri pesan, abang jangan balik makanan yang haram di rumah kita. Nanti kita jadi Allahu Akbar. Kalau jumpa lagu ni isteri, banyak menyelesaikan masalah. Tapi ada tak? Bukan tak ada. Antara tanggungjawab isteri terhadap suaminya juga ialah tidak cuai dalam menjaga dan menguruskan harta suami. Sekiranya dia memberi makan kepada orang lain dengan keredaan suaminya, dia akan mendapat pahala seumpama pahala suaminya. Sekiranya tanpa keredaannya, suaminya mendapat pahala, tetapi dia mendapat dosa. Ha, nyanyi lagu ni. Jadi kalau isteri nak derma dengan harta suami, kena dapat keizinan suami. Tapi kalau isteri bekerja macam zaman kita hari ni, duit dia sendiri, tak payah dapat keizinan. Sebab kalau nak izin, suami tak bagi. Dia kata, aku pun tak cukup duit lagi, kenapa nak derma dengan orang lain pula? Akhir sekali, dia boleh ke dia belakang, hak bini pun. Hak dia boleh ke dia, hak isteri pun boleh ke dia juga. Itu dia panggil hak. Isteri, harta dia sendiri, tak apa. Tapi kalau harta suami, nak kita nak rumah, mesti dapat keizinan. Kedua, ibu bapa adalah mendidik anak perempuannya sebelum menjadi isteri, supaya dia mengetahui adab-adab pergaulan dan seumpamanya. Seorang isteri seharusnya mendiami rumahnya, jangan keluar daripadanya, kecuali untuk perkara yang mesti dilakukannya. Kurang bercakap atau berbual dengan jirannya, banyak berdiam diri ketika ketiadaan suaminya, menjaga maruah suaminya sama ada ketika ketiadaannya atau kehadirannya, berusaha mengembirakannya dalam semua keadaan, jangan mengkhianati sama ada pada diri sendiri dan juga hartanya, tidak membenarkan sesiapa yang tidak disukai oleh suaminya memasuki rumahnya, dan tidak mengizinkan sesiapa memasuki rumahnya tanpa keizinan suami. Ini bahaya kita ni. Kadang-kadang kita malu. Bila pergi rumah orang, suami tak ada, ah masuklah ustaz. Tak, kata, saya tunggu kat pagar ni. Kalau nak jamu air pun, telefon dulu ke suami tu. Suami pun kadang-kadang tak puk juga. Ah masuklah ustaz, isteri saya ada kat rumah. Mana boleh ustaz masuk rumah perempuan yang tak ada mahram. Ustaz pun sengih, tak apa suami yang suami saya izin dah ustaz. Jadi ustaz tu tak betul. Kalau dia masuk dalam rumah yang memang tidak ada mahram pada isteri itu dalam rumah, jadi jangan bagi keizinan. Kita minta maaf. Maaflah saudara, suami saya tak ada, tak boleh masuk. Cakap kat tepi pagar je. Hendaklah dia berusaha memperbaiki dirinya dan pengurusan rumah tangganya, serta sentiasa berkhidmat menguruskannya dalam semua perkara yang termampu. Seorang isteri juga hendaklah mendahulukan hak suaminya daripada haknya dan hak seluruh kaum kerabatnya. Jadi suami didahulukan, kemudian orang lain diutamakan. Jadi tamatlah perbincangan kita yang panjang dalam bab ini, iaitulah bab yang ke-9. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam bab yang ke-10, adab-adab dalam kerja dan hidup, kelebihan dan cara muamalah yang betul serta berkait dengannya. Jadi penting ini semuanya dalam bab kita ni, adab-adab ini penting. Maka insyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang. Tak ada soalan hari ni dah, lewat ni. Ada lagi? Nampak kelang kabut dah sini lagi. Bab kita ni panjang, kita nak break tengah jalan tak bagus. Baik, kalau ada soalan, tak ada. Kalau tak ada, biarkan. Soalan kita tak banyak lagi, ya? Alhamdulillah. Sekiranya pendapatan suami sudah cukup, sedap ni soalan. Pendapatan suami sudah cukup menampung keperluan keluarga, adakah menjadi kesalahan jika isteri masih bekerja?
atau lebih baik duduk di rumah menguruskan anak-anak. Itu yang terbaik. Yang terbaiknya, isteri duduk di rumah menguruskan anak-anak itu lebih baik. Sebab banyak masalah hari ini. Anak kita diuruskan oleh bibi. Bibi dia bukan didik anak kita, dia jaga anak kita. Jaga dengan didik tak sama. Jadi cuma suami pun kena, tak tahu nak kata, terpulanglah kepada masing-masing. Kalau tanya saya, memang saya akan suruh perempuan ni duduk di rumah saja. Itulah yang yang baik, yang paling utama. Tapi masalah jugalah, dia kata nanti suami dia bercerai, nanti dia nak makan apa pula. Banyak sangat mula basar syubhat yang ditimbulkan itu. Tapi terbaik isteri, kalau yang tak bekerja lagi tu tak payah kerja lah. Kalau yang bekerja dah, dah ada anak, ada tanggungjawab, kalau boleh berhenti, itu yang terbaik. Apakah hukum isteri selalu mengadu hal suami pada orang lain? Haram, jawab dia. Nak apa kali haram? Dia boleh mengadu hanya kepada orang yang boleh menyelesaikan masalah. Contohnya suami dia selalu pukul dia, tak bagi nafkah. Isteri boleh pergi mengadu hanya kepada qadi saja. Qadi akan panggil suami dia, ataupun dia mengadu kepada orang yang boleh menyelesaikan masalah. Tapi hari-hari duk cerita dengan isteri, jumpa kawan-kawan friend dia, duk cerita hal suami dia, keburukan suami. Ini isteri yang sangat tidak baik. Lepas tu balik rumah, ini yang orang yang paling dia sayang atas dunia ni pula. Suami tidak apa ni, tidak bekerja. Suami tidak bekerja, isteri mendapat pencen. Tak boleh nak baca. Entah baca, malu dengan kita. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, utlubul awal bisin. Dia kata hadis apa ini? Dah, ini adalah kata-kata para ulama. Tutup ilmu daripada buayan sampai ke lubang lahat. Ini tak tahulah kata-kata masyhur daripada Imam Ahmad kalau tak silap saya. Dia kata kita belajar daripada lubang apa ni, mula lahir sampai kepada sampai kepada kita mati. Belajar ilmu walaupun sampai ke Cina, ini hadis ini ulama hadis mengatakan tidak sahih. Tapi kan nak pergi belajar Cina, pergilah. Tak payah guna hadis lah. Macam bila hari negara, hari apa ni, hari kebangsaan. Dikata hubbul watan minal iman. Cinta pada negara itu sebahagian daripada iman. Itu bukan hadis. Jadi nak tulislah. Memang kita kena cinta ke negara kita kan. Kalau tidak kita nak hidup kat mana? Suami dapat stroke dan tidak boleh bekerja, nasallahu salam. Isteri terpaksa bekerja, anak yang tua sudah berkahwin dan yang lagi dua bekerja dan ada bersekolah. Bibi Indonesia diupah untuk menjaga suami yang sudah tidak boleh bergerak lagi. Apa hukumnya? Hukumnya haram kerana bagi bibik kepada suami jaga. Kenapa tak cari bapa? Cari bibik laki. Biasa bibik ni perempuan kan? Cari yang laki-laki jaga suami itu. Saya sedih tengok. Orang baik-baik. Anak-anaknya orang baik lah. Dengan pakar kulit. Bila pergi, oh ni bapak saya ustaz uzur, stroke, dah 3 tahun. Siapa jaga dia? Air keluar makcik bibik ni jaga. Jaga aurat ayah kita. Nah, ini satu anak yang tidak bertanggungjawab terhadap bapak. Kenapa kita beri bibik yang jaga bapak kita? Kalau mak kita tak apa. Cari ada yang laki kan? Semua yang laki-laki yang jaga. Tak ada masalah lah isteri nak pergi bekerja, cari nafkah. Itu dibenarkan. Tapi membiarkan ayah kita duduk dengan bibik itu kenapa? Nah, kalau nak juga, boleh. Saya jumpa ada seorang pakcik yang sakit. Anak dia nak semua sibuk. Dia kata nak suruh bibik jaga. Dia kata boleh. Dengan syarat kahwinkan aku dengan bibik tu. Dia kahwin sungguh. Tak apa. Bini dia adalah tu. Anak pula jahil tu. Baik sungguh bibik ni jaga ayah. Yang baik pun bini dia. Ni macam-macam pula ni. Suami tidak bekerja, Zat. Kemudian isteri mendapat pencen ilat sok-so. Dapat duit sok-so. Kemudian dia tanya bolehkah isteri berikan duit itu kepada suami untuk terus menanggung keluarga. Saya tak tengok masalah sok-so ni, saya tak tahu dari sudut status patuh syariah ke tidak. Tapi secara umumnya, kalau isteri ada harta, dia beri sedekah kepada suami dia untuk nafkah kepada keluarga dia, isteri tu dapat pahala sebab
dia beri kepada suaminya harta yang patutnya suaminya kena beri kepada isteri. Jadi masalah. Kita hari ini pun kalau suami tak cukup kewangan, isteri sedekah dengan dia. Boleh pahala. Jangan bimbang, bagi banyak-banyak. Kenapa orang perempuan tidak boleh kahwin pak? Macam mana? Ada mahukah? Sekiranya hendak tahu bayi anak siapa, boleh cek DNA. Ada dalil atau hadis ke yang mengatakan tidak boleh? Lah, dia dalam Islam ini tidak sampai. Yang pertamanya kahwin pak itu jelas lah. Orang perempuan dia mengandung. Kalau empat orang suami dia ada, anak siapa nak jadi? Bercampur habis keturunan nasab tu. Orang lain yang tanam benih, orang lain yang tukar siram, orang lain yang tukar bagi baja, macam mana nak hidup macam ni? Itu hikmah yang besar Allah Ta'ala letak orang laki-laki boleh kahwin empat sebab tempat dia menanam itu berbeza. Jelas masalah tanaman itu. Cuma masalah DNA tadi, dalam Islam tak sampai peringkat DNA. DNA ni bukan satu benda yang mudah nak buat. Kat Malaysia ada DNA. Kau kena hantar ke pakar antarabangsa. Dalam Islam cukup dengan kafah. Kafah ni orang yang tilik nasab orang. Dia tengok. Dia berkata dia tengok. Boleh terima dah sampai saya kat tu. Cuma yang masalah hari ni, bayi anak siapa? Anak takut bertukar di hospital macam mana? Oh, isu kahwin pak lagi. Tak, oleh kerana kita batalkan daripada awalnya tak boleh. Sesalah masalah. Tak boleh bincang banyak. Setakat mana larangan tabarut ketika hari perkahwinan, adakah terdapat rukhsah untuk berhias pada hari tersebut? Jawabnya, kalau dia berhias untuk orang perempuan saja dalam rumah, dia caklah nak cak warna apa pun tak ada masalah. Dia nak nak cak warna merah sini, putih sini, bertukar dengan duduk dalam zoo negara pun buang. Sebab sama-sama dia. Yang jadi masalahnya bila lepas kita cak, kita letak anak kita depan tangga, buat pentas kat depan tu, semua orang tengok. Ini yang jadi masalah dia. Dan kena ingat baik-baiklah. Hari perkahwinan ke hari apa dibenarkan untuk kita sedikit hari kesukaan, tapi jangan melanggar peraturan-peraturan yang telah dibenarkan oleh syarak. Bolehkah seisteri letakkan syarat pada suami menceraikan dia dan juga jika nak berkahwin satu lagi? Kenapa nak sempitkan kehidupan yang luas tu? Rahmat Allah Ta'ala luas, kenapa kita nak sempitkan? Kalau kita bercerai, saya tengok banyak isteri macam ni. Dia suruh cerai dia. Akhirnya dia jadi bini nombor dua orang lain pula. Tak apa pula. Baiklah kamu jadi bini yang pertama, mendapat hak istimewa yang begitu besar. Nak jadi bini isteri nombor dua orang sebab nak cari glamour. Jadi isteri nak letak syarat pada suami ceraikan dia dulu, itu hak dia. Awak cerai saya, awak kahwin dia. Tapi ini satu syarat yang tidak baik. Sebab dia melanggar syariat yang Allah Ta'ala beri kepada suami. Kita kena ingat, mana baik suami itu kahwin secara resmi daripada dia kahwin senyap-senyap yang akhirnya bila dia mati, kawan tu mari dengan anak-anaknya tuntut harta pusaka. Mana baik? Itu yang pertama. Itu suami baik, itu kalau kahwin. Suami yang tak baik, terus dia tak kahwin. Dia duduk ya dengan perempuan yang dia nak tu. Berzina hari-hari, buat balik rumah kita pula, dengan dosa-dosa besarnya, bergelumang dengan najis zina setiap hari, baiklah suami itu berkahwin daripada kita. Sikit atas dunia ni, sikit perkongsian. Kita boleh nak jaga tauhid dalam bab akidah. Tapi tauhid dalam bab perkahwinan ni kalau boleh dibukakan sikit ruang. Supaya... Boleh tak boleh? Tak boleh. Saya berani kata kat sini. Ya. Cuma itu hak perempuan. Contohnya kalau perempuan awal-awal lagi. Dia nak kahwin dengan orang ni. Awak nak minta saya boleh. Tapi dengan syarat awak tak boleh kahwin lagi dengan perempuan lain. Itu hak dia. Kalau suami itu sanggup, jadi tanggungjawab. Jangan tanda tangan kalau tak berani nak tanggungjawab. Dia jadi hak. Cuma ulama mengatakan satu je syarat yang tak boleh diterima, syarat yang menafikan hakikat perkahwinan. Contohnya dia kata, awak nak kahwin dengan saya? Nah. Syarat dia, awak tak boleh setubuh dengan saya. Ini batal. Lepas kahwin, ambil surat ni, koyok, duduklah dengan dia. Beramaklah dalam bilik tu, sama mana pun. Sebab itu dia panggil syarat menafikan hak perkahwinan. Orang kahwin nak apa? Mesti nak dengan isteri. Dia buat syarat tu. Kahwin buat apa lah gitu. Dan kalau dia syarat tidak benarkan kahwin lain, ini para ulama mengatakan itu hak dia. Hak orang perempuan itu sendiri. Tapi nasihat saya lah kepada isteri, jangan ketat sangat. Kalau nampak suami dah nak kahwin sungguh-sungguh, lebih baik dia kahwin daripada dia duduk dengan perempuan itu tanpa kahwin. Wallahu'alam. Jadi Alhamdulillah,
Setakat itulah perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita, insyaAllah. Aku lukau lihaza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.